malam kita ingin jajan di daerah Taman Jajan Malakio. Tempat ini baru, ada beberapa macam makanan. Nah, kita nemuin Sanshan Malaysian, yaitu makanan campuran ya dari Malaysia dan beberapa daerah. Penjualnya pun asli dari luar ya. Ada makanan yaitu roti canai, rata, roti tisu, rata pakpesir. Sebenarnya makanannya campur juga ya dari Indonesia. Ada mie rebus Medan juga. Ada juga berbagai minuman seperti teh tarik, hembrek, dan lainnya. Harganya pun nggak mahal ya. Jadi ini jajanan paling murah ya menurut kita, walaupun makanan dari luar. Nah, ini masnya lagi bikin roti canai bulat-bulat. Ada juga namanya dosai, tapi kita nggak pesan. Ini kita pesan roti canai pakai gula. Ada juga coklat, keju, apa lagi, kari, sama teh kari hangat. Bisa juga es. Karinya enak, tadi orang mau nambah. Iya. Macam-macam nanti bisa pilih tuh, ada roti tisu juga iya, tadi pesan roti tisu dibungkus. Cobain dulu ya. Nanti yang tisu dibungkus. Enak ya? Enak. Teh tariknya enggak, bukan sasetan loh, ini teh tarik beneran. Kayak asli dari kayak di Malaya. India ya, Bangladesh. Potong-potong dulu. Udah. Rasanya ini. Gimana rasanya? Lembut. Terus manis karena gula. Enak lah. Sampai ngiler gila lu, enggak disuapin. Masuk gimana? Lagi ke mulutnya. Aduh. Aduh. Kalau di India, ini makanan. Makanan apa namanya, utama. Kok di Indonesia di, nasi. Kalau enggak, kalau di Amerika roti kan sama aja. Iya. Ini kan roti juga. Gitu deh. Nah, ini roti susunya. Kita take away. Pokoknya malah kira-kira berapa senti tuh? 25 lah ya. 30. Enggak, enggak nyampe sih. 25. Sama roti canai yang coklat. Enggak kelihatan dong. Enak. Ininya panas-panas tuh masih. Kriuk-kriuk. Masih tabur coklat yang digulung. Recommended. Nah. Ini roti canai coklat. Enak juga. Recommended pokoknya.